Ya. Ya sih, biar aman semua ya. Terima kasih ya. Usahakan biar bisa aman apa pameran ini ya. Ya, teman ya. Ya. Ustadz muda yang berdomisili di Jakarta serta berkiprah di Bekasi ini untuk mewujudkan hajat-hajat khusus seperti meningkatkan usaha, kepangkatan, hingga mendapatkan berkah kepemimpinan lewat metode doa dan zikir yang dijalankan Ustadz Haryono lewat cara bermunajat dan memanjatkan doa-doa khusus kepada Allah sehingga pertolongan Allah akan datang dan mewujudkan hajat-hajat mulia mereka menjadi pemimpin daerah yang dipilih secara mayoritas oleh masyarakat lewat pilkada. Inilah beberapa nama pemimpin daerah yang telah sukses menjadi orang nomor satu di wilayahnya berkat pertolongan metode doa dan zikir yang diikhtiarkan Ustadz Haryono. Gubernur Bengkulu Haji Agus Rin, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faruk, Gubernur Kalimantan Selatan Rudi Arifin, Gubernur Gorontalo Rusli Habibi, Gubernur Riau Rusli Zainal, Bupati Kota Waringin Barat Ujang Iskandar, Bupati Bone Haji Andi Idris Galigo, Bupati Tangerang Selatan Airin Rahmi Diani, Bupati Kutai Haja Rita Widyasari, dan Gubernur Banten Ibu Haja Ratu Atut Hosya yang memang kerap mengundang Ustadz Haryono untuk memimpin zikir akbar di Banten. Semoga apa yang kami lakukan ini memberikan berkah buat masyarakat Banten yang juga alhamdulillah telah hadir, yaitu bersama-sama kami melaksanakan zikir akbar Bapak Haji Ustadz Muhammad Haryono. Guna memanifestasikan kelebihan yang diberikan Allah kepada Ustadz Haryono dengan metode doa dan zikirnya untuk kemaslahatan umat, tugas negara pun kerap kali dilaksanakan Ustadz muda yang berdomisili di Jakarta ini. Salah satunya tergambar jelas dalam episode kali ini. Rangka hari ulang tahun TNI ke-67 yang berlangsung tanggal 5 Oktober 2012, sehari sebelum pelaksanaan hari ulang tahun yang ditandai dengan upacara militer yang dipimpin langsung Presiden SBY di Lanut Halim Perdana Kusuma, Ustadz Haryono diundang khusus Komandan Pusat Penerbang Angkatan Darat atau Danpus Penerbat Brigjen Afifuddin ke markas Pus Penerbat di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Brigjen Afifuddin memang memiliki kedekatan yang cukup intens dengan Ustadz Haryono. Jenderal Angkatan Darat ini bahkan menyebut Ustadz Haryono sebagai guru dalam mengasah spiritualismenya. Sebelum zikir dilaksanakan, Ustadz Haryono berkenan juga mendatangi pameran alutsista atau alat utama sistem persenjataan TNI yang digelar di lapangan Monas dengan dikawal langsung Danpus Penerbat Brigjen Afifuddin. Di lokasi ini, berbagai jenis kendaraan tempur telah terparkir rapi. Pameran yang ditujukan untuk mewujudkan keterbukaan bagi masyarakat tentang seberapa kuat TNI saat ini dari segi persenjataan yang dimiliki, juga menampilkan berbagai kendaraan tempur dari seluruh kesatuan, termasuk Kesatuan Angkatan Darat yang menampilkan helikopter jenis Mi-35, Mi-17, Bell-205, dan BEO-105. Ini Mi-35 kapan kita beli? Untuk Mi-35 kita punya dua tipe, yang pertama datang tahun 2003, sekarang sudah overhaul di Ukraine, dua unit, kemudian sekarang yang terbaru
2011 kita terima 3 unit. Untuk pembelian ini tahun 2010, datang 2011. Ini dalam rangka Zikir Akbar Hari Ulang Tahun TNI yang diselenggarakan di Penerbangan Angkatan Darat, Pusat Penerbangan Angkatan Darat di bawah pimpinan beliau, Bapak Brigjen Haji Muhammad Afifuddin. Karena berkaitan beliau ini membawahi personil termasuk pilot-pilot helikopter yang berada dipersiapkan untuk pameran maupun untuk pelaksanaan atraksi untuk atraksi dan lain-lain untuk udara besok pada tanggal 5 Oktober. Tentu kami dengan para jamaah hadir diajak keliling dalam rangka menambahkan berkah agar seluruh penerbang yang ada di Penerbangan Angkatan Darat ini baik pilot, personil dan lain sebagainya supaya tambah berkah, tambah makmur, tambah jaya dan tentunya menambahkan berkah untuk mendapatkan berkah keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pada lawatannya kali ini Ustadz Haryono beserta rombongan Indonesia Berzikir meninjau langsung jenis-jenis kendaraan tempur yang dipamerkan termasuk mencoba langsung duduk di kokpit pesawat tempur Angkatan Darat dengan didampingi Brigjen Afifuddin dan para penerbang Angkatan Darat. Duduk di gini, Bu. Menghadapnya ke sana, Ustaz. Menghadapnya ke sini. Ya, cukup, Ustaz. Monggo. Yang penting udah menikmati jadi pilot. Alhamdulillah dalam rangka menyambut hari ulang tahun TNI yang ke-67 yang dirayakan besok hari Jumat 5 Oktober 2012 melaksanakan pertama kegiatannya upacara militer. Itu dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta. Setelah upacara ada parade pasukan, ada demo bela diri militer, ada derby keterampilan prajurit dan ada demo flypass udara. Di situ ada TNI AU, ada TNI AL, juga ada kami dari Penerbangan Angkatan Darat. Penerbat menampilkan flypass udara dengan sejumlah 7 unit helikopter. Yang spesial dari momen ini adalah pertemuan khusus Ustadz Haryono bersama Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Pramono Edi Wibowo, yang juga hadir di pameran alutsista di lapangan Monas kemarin. Pada momen pertemuan itu, Jenderal Pramono Edi Wibowo, yang juga merupakan adik ipar dari Presiden SBY ini, meminta langsung Ustadz Haryono mendoakan TNI agar TNI jaya terus, negara aman dan kondusif, sekaligus meminta Ustadz Haryono agar secara khusus mendoakan pelaksanaan HUT TNI yang digelar keesokan harinya bisa berjalan lancar dan aman. Ya, Zikir, biar aman semua ya. Terima kasih ya. Usahakan biar bisa aman. Aman. Semua atraksi yang bakal digelar di Lanut Halim pun senantiasa berjalan sesuai rencana, aman dan kondusif. Maka berikut ini kita akan saksikan liputan kegiatan Zikir Akbar yang dipimpin Ustadz Haryono di Markas Pusat Penerbangan Angkatan Darat yang dihadiri Komandan Pusat Penerbang Angkatan Darat Brigjen Afifuddin, para petinggi TNI AD, para penerbang Angkatan Darat, serta semua yang hadir di Markas Puspenbat Jakarta saat itu yang mengikuti dengan khusyuk lantunan zikir yang dikumandangkan Ustadz Haryono, serta doa khusus yang dipanjatkannya dan diaminkan oleh seluruh peserta zikir agar seluruh hajat-hajat dikabulkan, serta khususnya doa keselamatan bagi negara, kelancaran dan kesuksesan bagi TNI agar terus jaya, juga bagi acara HUT TNI ke-67 yang akan digelar esok harinya, serta keselamatan bagi para anggota TNI yang akan melakukan sejumlah atraksi militer, seperti penerjunan, manuver pesawat dan gelar pasukan seperti yang diminta Kasat Jenderal TNI Pramono Edi Wibowo kepada Ustadz Haryono. Thank you.
Tepuk tangan hari ini. Sebagai wujud kenangan ya Allah, maka pada hari yang berbahagia itu, saya berikan suaminya ke menjadi kompeten TNI Angkatan Darat, Belsuhan Jogas. Manfaat zikir memang tak bisa disangsikan lagi. Khasiat doa sebagai penolak bala tak terbantahkan. Terbukti keajaiban dan pertolongan Allah datang secara langsung pada kegiatan kenegaraan ini. Pasca doa-doa khusus dipanjatkan Ustadz Haryono yang merealisasikan amanah dari Kasat Jenderal Pramono Edi Wibowo untuk mendoakan dan memberikan kelancaran pada acara yang digelar di Lanut Halim Perdana Kusuma ini. Upacara peringatan HUT TNI ke-67 berlangsung hikmat dan lancar. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi inspektur upacara. Presiden didampingi Panglima TNI Laksamana Agus Suartono, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Suparno, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Imam Sufaat, serta Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Pramono Edi Wibowo. Saat atraksi penerjunan yang diikuti oleh 625 anggota TNI digelar, insiden kecil sempat terjadi. Dua orang penerjun gagal jatuh di lokasi sasaran, tapi justru mendarat di empang dan di atas pohon. Tapi berkah doa dan zikir yang sebelumnya dipanjatkan Ustadz Haryono, beserta peserta zikir yang memenuhi lokasi zikir sehari sebelum kecelakaan kecil itu terjadi, seolah merupakan pertolongan Allah yang langsung datang kepada umatnya. Dua penerjun yang gagal mendarat di sasaran, alhamdulillah selamat dan tidak mendapatkan luka yang berarti. Sungguh, keajaiban Allah tak akan bisa ditembus akal pikiran manusia. Subhanallah.